pemirsa Bandung TV, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Dewi Pratiwi dalam acara Bandung Lifestyle. Dan seperti biasanya, saya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan info-info terngehit di minggu ini. Langsung saja ke info pertama kita kali ini, yaitu tentang sebuah apresiasi seni yang dilakukan oleh Ken Tato sehingga beliau memecahkan rekor melukis dengan tubuh manusia. Kebayang gak sih? Tubuh manusia jadiin kuat buat melukis. Dan Ken Tato berhasil memecahkan rekor tersebut dengan catatan waktu 8 menit 27 detik. Wah, spektakuler sekali ya pemirsa Bandung TV. Penasaran kan apa yang dilukis oleh Ken Tato? Langsung saja, check this out. You're just like alien, spread of love and happy all the way. Yusef Tia yang akrab dipanggil Ken-Ken melukis mozaik dengan cat akrilik menggunakan manusia sebagai media kuas di atas kanvas hitam berukuran 4 x 1,5 meter dalam perayaan hari ulang tahun ke-28 Ken Tato di halaman Garasi Bar and Resto, Jalan Braga, Kota Bandung, Selasa malam 8 September 2015. Kegiatan ini berhasil mendapat penghargaan dari Original Record Indonesia ORI dan Record Holders Republic RHR setelah dinyatakan berhasil membuat rekor dunia baru melukis menggunakan kuas tubuh manusia dengan catatan waktu 8 menit 27. Raymond, vokalis dari band Coffee Smoker, adalah manusia yang menjadi kuas dalam membantu Ken mengekspresikan jiwa seninya di atas kanvas. Dengan warna-warna yang beraneka ragam, tubuh Raymond digerakkan ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, layaknya sebuah kuas, sehingga terbentuklah sebuah lukisan mozaik yang unik. Ya, intinya saya berterima kasih pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, terus keduanya sama teman-teman aku juga, dan dukungan dari Garasi di sini juga, tempat yang telah menyediakan tempat, terus teman saya Uwi Prabu dan teman-teman yang lain semuanya yang begitu dadakan untuk membuat sesuatu acara yang tanpa kita rencanakan, rundown juga nggak ada. Tapi alhamdulillah berkat izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah lancar di sini mendapatkan rekor dunia, yaitu memberikan sebuah rekor dari Bandung dan untuk Indonesia, untuk mata dunia, setelah Pak Halim Sugiarto mengatakan bahwa ini bukan rekor di Bandung aja, tapi nama bawa Indonesia untuk ke dunia. Mudah-mudahan dengan rekor, beberapa rekor yang aku alami di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kesananya. Kegiatan ini merupakan perayaan dari hari jadi Ken Tato yang ke-28. Menurut Ken-Ken, kegiatan ini adalah kegiatan yang spontan yang dilakukan olehnya dalam memperingati hari jadi Ken Tato, yang mana sebelumnya tidak terpikir olehnya seperti apa bentuk perayaan ulang tahun yang akan dirayakan. Berkat dukungan dari semua pihak dan ide yang terbersit di benaknya, maka ide untuk mengadakan event melukis dengan tubuh manusia sebagai kanvas terjadi dan didukung penuh oleh semua rekan-rekan, diantaranya oleh para seniman dan musisi Bandung yang terlibat dalam pemecahan rekor dunia tersebut. Selain dalam memperingati hari jadi Ken Tato, kegiatan ini juga dipersembahkan untuk hari ulang tahun RI ke-70. Pertama, aku nggak nyadar bahwa pada tanggal 8 September ini adalah ulang tahun Ken Tato Studio. Pas ternyata ada teman saya mengatakan bahwa kue dan istri saya, Tiara Widya, dia memberikan kue. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gue bilang teh, ternyata sekarang teh ulang tahun Ken Tato Studio, alhamdulillah saya sendiri nggak tahu. Nah, dari situ, waktu jam 12, saya tidak berpikir akan mengadakan acara seperti ini. Tapi, pas dipikir-pikir, ini adalah sakral, ulang tahun yang benar-benar, ulang tahun yang setiap tahun mesti ada, minimal udah dari sini, insya Allah kesananya ke panti asuhan yang akan kita ambil. Nah, di sini, nggak tahu kenapa, saya timbul ide, kenapa nggak sekalian pas di ulang tahun ini kita berkarya. Ulang tahun ini kita berkarya, dalam arti kata ulang tahun di sini hanya bukan untuk hura-hura saja ataupun dalam arti untuk memperlihatkan segala sesuatu bahwa saya ulang tahun untuk apa-apa, enggak. Tapi apa salahnya selain ke panti asuhan kita juga berusaha untuk berkarya.
kebenaran ada rekan aku, dan yang alhamdulillah juga dari rekor-rekor ini udah sering bermain rekor, kita langsung mediasi ataupun ngobrol dengan tim rekor dunia dan ORI pada jam 6 sore ini. Apa yang akan kita lakukan sebetulnya nggak ada rencana, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di sini memberi bimbingan untuk membuat sesuatu ide yang belum terpecahkan. Entah kenapa saya mengatakan, ayolah kita bikin rekor dunia yang yaitu bikin kita lukis biasanya pakai koas, tapi di sini pakai manusia. Saya juga belum kepikir apakah jadinya seperti apa. Tapi bayangan udah ada mungkin ya dari hati, mungkin dari Sang Maha Alif di sini mengatakan mengusung untuk membuat sesuatu rekor, membuat lukisan menjadikan sesuatu yang aneh. Oke. Di sini enggak mungkin aku membuat sebuah rekor, membuat suatu gambar. Sesuatu gambar yang bentuknya misalnya kayak bentuk binatang ataupun apa, itu agak susah. Nah, di sini aku bentuk ngambil dari abstrak, tapi dengan melalui jiwa, dengan kita dibantu dengan musiknya, terus dengan teman-teman kita membuat energi yang akhirnya entah apa yang saya gambarkan itu saya lepas di situ. Mungkin yang atas memberikan inspirasi ke saya untuk membuat sesuatu gaya-gaya semua segala macam. Tapi pas saatnya terjadi, subhanallah banget apa yang terjadi ya. Alhamdulillah, aku tidak percaya seperti itu. Dan ini baru pertama kali yang aku ambil di sini. Entah kenapa saya menjadi seperti ini. Yang mudah-mudahan, kemarin aku berpikir, pada tanggal 17 Agustus ya mudah-mudahan biarpun telat ya, ini mengusung untuk ulang tahun Indonesia yang ke-70, mudah-mudahan. Tapi selempengan ya, tapi mudah-mudahan gitu. Ya, kita ngebuka untuk tradisionalnya. Sweet love.